Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia dan selamat bercuti pada hari ini pada siapa yang bercuti dan siapa yang bekerja pada hari ini. Berteguhlah sama-sama kita ya, kita sama-sama bekerja ini. Saya pun hari ini bekerja dan seperti anda, seperti mana anda bekerja juga, siapa yang cuti alhamdulillah enjoy your weekend. Enjoy your cuti lah. Okay, baik. Hari ini seperti yang saya janjikan semalam, saya nak berkongsi dengan anda apakah business trending yang baik untuk kita lakukan. Dan topik saya hari ini ialah dia lebih kurang sama macam yang saya nak ceritakan, iaitu pasal trending. Okay, baik. Saya nak ceritakan pada anda semua adalah tentang apakah perkara yang saya lakukan 10 tahun yang lepas. How I start my business 10 tahun yang lepas. Okey, sebelum tu saya kenal diri saya. Saya Adam Jamaluddin. Website saya adamjamaluddin.com. Boleh layari. Okey, baik. 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas ketika itu umur saya 17 tahun. Dalam kata lain, hari ini umur saya 27. Nak masuk 28 dah. Lagi 3 tahun dah 3 series. Okey, saya nak ceritakan pada anda apa yang saya buat 10 tahun yang lepas yang jadikan saya hari ini. Dalam 10 tahun ni apa yang saya dah buat dalam 3,000 hari ini. Jadi saya nak ceritakan pada anda 10 tahun lepas ketika tu umur saya 17 tahun. Waktu tu saya baru lepas BSPM dan saya lepas BSPM macam biasalah, kita ada lalui fasa pergi PLKN. Lepas pergi PLKN saya terus ke Kolej 17 UPM, Universiti Putra Malaysia. Kemudian terus fly ke Mesir untuk ke Fakulti Perubatan. Okey, Fakulti Perubatan. Waktu tu saya terbang ke sana, saya fly ke sana tahun 2007. Tahun 2007 dah ada dekat sana dah. 2007-2008, tak salah saya lebih kurang macam itulah. Dan hai, aku Marazwan. Okey, baik. Tak nak nafas dia. Okey, baik. Saya nak cerita kepada anda. Okey, waktu tu tahun 2007, saya di sana as a medical student, surprisingly, saya di sana belajar, kat masa di sana, saya ambil bidang perubatan. And surprisingly, again, I'm not a physician. Saya bukan seorang doktor, saya tak buat posting pun. Dan saya nak ceritakan macam mana saya start bisnes pertama saya ketika saya belajar dulu. Dan waktu tu tahun 2007, 2008 gitu, parents saya hantarkan duit pada saya setiap bulan. Lebih kurang dah RM200 ke RM300 sebulan. Kalau ikutkan RM200 ke RM300 sebulan ni, saya tak survive untuk hidup kat sana lah. Nak bayar air, api, internet, makan, minum, pakaian dan sewa rumah kan. RM200 ke RM300 sebulan tak survive. Saya bukan daripada keluarga yang kaya raya. Tak, saya bukan daripada keluarga mewah pun tidak. Maka saya kena come up dengan something, iaitu saya kena survive kat sana. Saya berniaga lah. Dan kali kan nak mulakan perniagaan ni, saya memang sangat sangat segan. Saya malu sangat. Kata malu macam ni tu, malu yang sangat-sangat lah. Dan bahkan tahun 2007-2008 saya masih tak ada Facebook pun. Facebook pun tak ada lagi. Waktu tu yang ada pun Friendster, MySpace dan satu lagi blog kan. Tiga tu je, kita berkitar kat situ je. Dan macam ni saya buat bisnes pertama saya. Waktu tu saya ada buat 3 bisnes. Saya ikut nombor 1, 2, 3. Start nombor 1 tu. Waktu tu bila saya nak buat bisnes, saya terfikir-fikir apakah masalah orang, apakah kepulan orang yang boleh saya sediakan. Waalaikumsalam Ishak. Okay, apakah penegaan yang boleh saya binakan untuk bantu orang, untuk bantu orang di Iskandaria lah, untuk bantu orang Malaysia. Maka penegaan saya yang pertama yang saya fikirkan adalah saya fikir untuk saya tak tahu nak bisnes apa. Dan saya bisnes apa yang saya bina ialah saya supply tempe, makanan tempe tu saya supply daripada Cairo bawa ke Iskandaria. Cerita Indonesia tu. Saya bawa supply tempe daripada Cairo bawa ke Iskandaria. Jauh tau, Cairo dan Iskandaria ni jarak dia ibarat macam KL ke Johor. Bukan macam tu lah, jarak 3 jam pergi balik. Bukan pergi balik, pergi saja. Saya supply daripada sana buat sini. Dan kalau ikutkan bisnes tu bergerak yang lancar. Okay, sampai kita dia yang pro and cons. Pro dia ialah tak ada siapa yang lakukan bisnes ni waktu tu dekat studio Malaysia yang buat benda ni. Saya seorang saja. Dan okey, baik, anak saya datanglah. Okey, baik, macam ni. Tu mama. Okey, baik. Okey,
bisnes saya yang pertama saya lakukan sebelah tempe. Waktu tu pro dia ialah tak ada siapa yang buat dan saya ialah pioneer. Dan bila saya pioneer ni orang kata mudahlah, dan saya bila lakukan bisnes ni saya tak saya tak keluarkan satu sen modal pun. Dalam kata lain, it's nice. Saya collect order daripada semua student saya, bukan semua student saya, semua kawan-kawan batch ke sini, ada batch 1, 2, 3, 4, 5, tahun 1 sampai tahun 5 sampai, dan last sekali waktu tahun 6 saya collect order. Dan waktu tu memang ramai sangat orang order, dan orang kata it's nice lah, profit margin pun sangat, dia punya keuntungan sangat banyak. Okay, itu pertama dia. Yang pertama, tak siapa buat, dan kedua, permintaan tinggi. Dia kan nak tudung ni. Ini ini nak tutup kepala. Saya tak boleh sejuk. Okay, baik. Jadi dalam kata lain, bila saya dia punya konsep ialah masa. Saya sebagai seorang student, saya tak ada masa. Kata saya tak banyak masa. Saya perlu study. Jadi nak gerak 3 jam ke Cairo, pulang balik dah ke Iskandariah, dan 6 jam. Jadi dia makan masa saya. Dan konsep nombor 2 ialah apa ni, dia punya margin keuntungan tu sikit. Jadi saya tak berapa orang kata, walaupun ramai orang order, margin dia untung dia dalam RM1-RM2 je kan. Kalau ada dalam 40 orang order, kita dapatlah dalam RM80 macam tu. Jadi fikir-fikir balik, tak boleh dengan tiket, kereta api dia semua kan. So it's not nice lah. Saya pun tukar business model yang kedua. Okay, bagi siapa-siapa yang nampak saya punya live ni, boleh tolong tak bagi like sikit? Boleh tak? Kalau sesiapa yang nampak saya live ni, bagi saya like sikit. Okay, baik. Saya nak continue untuk business saya kedua. Dan bila saya nampak saya business campaign ni tak berapa nak cantik, dia saya tukar model lain. Maka saya fikirkan bisnes apa yang saya boleh bina untuk tingkatkan perniagaan saya. Jadi saya pun bina, saya pun buat bisnes lain, iaitu saya bukan supply, saya buat breakfast untuk batch saya sendiri. Okey, ini best. Part ni best. Okey. Okey, waktu tu saya bangun pukul 4 pagi. Saya terima kasih. Okey, cermin mata ni saya buat custom made. Tak ada mahal sangat, murah aje ni. Lebih kurang harga spek biasa aje. Dan saya waktu saya buat bisnes hotdog, saya buatkan bisnes makanan, saya buat bisnes hotdog. Bisnes hotdog ni mudah aje. Dekat mesti kita ada satu roti. Nama roti ni lah roti Fino. Roti dia panjang. Dan bila saya buat bisnes hotdog ni, saya pakai roti Fino tu. Pukul 4 pagi saya bangun untuk beli roti tu dekat kilang. Bayangkan, pukul 4 pagi saya bangun untuk beli roti dekat kilang. Dan dalam pukul 5 pagi saya reneh hotdog tu. Dan dalam pukul 6 pagi dah siap semua hotdog, letak dalam tu semua dah siap bungkus. Sos semua dah ada. Pukul 7 pagi ke kuliah, hantar, edarkan dekat kuliah. Modal bisnes saya RM15 saja. Bila saya dah selesai jual hari pertama, daripada RM15 tu dikembang jadi RM40. The next day je RM80, the next day lagi RM105, the next lagi RM400. Saya buat memang agresif sangat. Jual buat berapa banyak? RM400 jadi RM800. Dan tahu tak, dalam sebulan saya dapat berapa banyak? Dalam sebulan saya gain my first 8,000 genih. £8,000, lebih kurang dalam RM4,000 Malaysia. Hanya dengan buat bisnes hotdog saja. Masa itulah masa saya dapat £8,000 saya yang pertama tu. Nak tahu apa saya, apa benda saya buat dengan duit tu? Saya tak rotate duit saya tu. Bahkan saya habiskan, ini kelemahan saya. Saya habiskan RM8,000 genih saya tu, £8,000 saya tu, saya beli sebiji motor. Motor tu ialah 10 bike lah. Nanti kalau ada masa saya cari balik gambar tu, saya letak kat bahagian komen nanti. Saya lepas tu, tapi saya buat bisnes ni 2 bulan saja, sebab sekali lagi as a student saya tak ada masa. Saya bukan tak ada masa, saya kekurangan masa, sebab bila saya kena bangun tak ada pukul 4 pagi, lepas tu pukul 7 pagi saya nak kena pergi kuliah dan saya nak kena study semua. Saya tak ada kekuatan, saya tak berapa nak, orang kata tak ada stamina untuk buat tu lah. Jadi saya drop saya punya bisnes ni, saya tukar ke platform nombor lain, iaitu business trending. Okey, business trending ni saya nak sharekan pada anda semua how I make my first 20,000. Yang pertama, £20,000 lah, bukan dalam RM10,000 ke RM12,000 kita lah. Okay, take note eh. Business trending ni dia sekejap saja, maybe dalam 6 bulan ke sebulan je, setahun je boleh tahan. Tapi saya nak kongsi pada anda how you, anda juga boleh buat RM20,000 ataupun RM30,000 sebulan tanpa kos. Dan benda ni praktikal, memang saya sendiri buat waktu saya belajar. Dan itulah trigger saya yang pertama untuk saya quit saya punya study, saya untuk saya quit as a medical student, as waktu tahun terakhir dah, tahun kelima saya quit.
Dan saya ceritakan pada anda semua macam mana saya buat. Okey, pada tahun 2010, waktu tu saya dah tahun ketiga, tahun keempat macam tu, saya as a medical student. Saya waktu tu dekat Malaysia, saya, kalau anda ingat tahun 2010-2011, kita ada satu trending product, iaitu macam apa panggil kita ada vitamin C, kita ada secondly ada macam collagen. Waktu tu dekat waktu tu tahun 2010, produk tu tengah sangat-sangat trending. Dan dekat Malaysia ramai sangat orang jual. Percaya tak, ramai sangat orang jual, tapi it's not practical untuk saya jual kat Malaysia. Tapi dekat Mesir tak ada siapa pun buat benda tu lagi. Produk tu trending. Produk tu trending dekat Malaysia, kat Malaysia, tapi tak ada siapa nak bawakan ke Mesir. Sekali lagi, saya gunakan balik teknik tadi tu, just buat pre-order. Saya tak ada ambil duit siapa pun, buat pre-order dan saya hantar, saya order daripada supplier daripada Malaysia yang saya tak kenal pun, saya tak kenal pun, just kita ada buat background study lah. Saya buat list order, saya pre-order ni saya ambil daripada setiap universiti yang ada dekat Mesir. Contohnya dari Iskandaria, Cairo, Ain Syam, Tanta, Zagazig, Al-Azhar, semua saya collect order. Dan lastly, bila apa kata, bila dah collect order ni, saya send kepada semua maklumat order yang kita dapat tu, saya send kepada supplier saya dan dia hantarkan daripada Malaysia hantar ke Mesir. Dan nice-nya okay, baik, dalam masa sebulan produk tu sampai ke Mesir dan saya jual kepada saya punya apa kata, saya hantarkan kepada ejen saya di setiap universiti. Dan macam itulah saya dapat saya punya first 20,000. It's very nice, it's very easy, dan saya rasa anda pun boleh buat perkara yang sama. Cuba perhatikan pada hari ini, maybe kalau dekat Malaysia target kita dah penuh, target audience kita ataupun market kita penuh, ramai orang dah buat benda sama. Tapi cuba anda fikir dekat luar Malaysia, cuba anda fikir dekat contoh kita ada student yang ada dekat Japan, kita ada student yang ada dekat Mesir, Rusia, India, UK, Ireland, yang mereka craving for Malaysian product. Saya beritahu simple ya, simple product ni yang kalau anda buat, you can make 20,000 sangat easy. Contoh tadi ya, okay, ikan bilis, contohnya macam pesto miam, contoh macam Maggi. Kalau anda boleh supply ni pada local, maksudnya bukan local citizen dekat sana, pada Malaysian yang ada kat luar negara, anda tukar sikit anda punya ni, anda akan anda akan mudah untuk lariskan jualan anda. Kalau awak jual produk contoh, anda jual Maggi belacan, contoh belacan macam tu. Kalau anda jual Maggi dekat Mesir, anda akan be one of the top seller dekat sana. Kalau anda jual ikan bilis dekat Mesir ataupun dekat India ataupun dekat Amerika mana-mana, anda akan jadi top seller dekat sana. Tapi kalau anda jual dekat Malaysia, it's common, kat mana-mana ada. Jadi dalam kata lain, business trending ataupun business trending yang kalau dekat Malaysia ni tengah trending, cuba anda fikirkan sasaran anda dekat luar negara sana. Yang rakyat Malaysia ni ada juga. Kita rakyat Malaysia kat luar negara bukannya 1,000 orang, 2,000 orang, berbelas ribu, berpuluh ribu ada. Dan bukannya pelancong, jangan aim pelancong. Student kita kat sana ramai. Island ada, Island dengan dia punya student, Island, Russia, Mesir dengan student medik dia, budak-budak bisnes dekat Amerika sana, mereka nak Malaysia punya produk. Makan-makan Malaysia ni banyak. Itu contohlah. Ada juga produk-produk kesihatan yang mereka nak juga. Contoh macam vitamin C ke apa semua tu kan. Macam collagen yang saya pernah buat tahun 2010 tu. Waktu tu saya tak pernah pakai. Saya tak tahu apa benda vitamin C ni pun, saya tak tahu apa benda. Saya try je dan memang saya sebagai seller yang saya tak tahu apa benda hasil produk ni, saya try juga dan benda tu hasilkan income yang sangat baik. Impak dia, I make my first 20k waktu umur saya 10 tahun yang lepas, tahun 2010, 8 tahun yang lepas ketika itu. Jadi dalam kata lain, jika anda nak buat produk, nak buat bisnes kalau anda kata nak buat bisnes tanpa modal, fikirkan macam saya cakap tadi. Pertama, fikirkan bisnes yang boleh selesaikan masalah orang. Kedua, target. Nombor dua ialah target, siapakah audien anda, siapakah market anda. Dan jika dua ni dapat anda set,
InsyaAllah bisnes yang anda buat ni akan bergerak dengan baik lah. Dan untuk training bisnes ni, saya saran kepada anda semua, kalau nak buat, target 6 bulan ke setahun saja. Dan dia tak akan tahan lama. Macam itulah. Kalau nak tahan lama, buat bisnes yang boleh help people for a really long time. For a really long period. Dan okay, suka tu saya sagiskan, apa-apa bisnes yang anda buat pun, kalau boleh, okay. Ni ini promosi kejap. Kalau apa bisnes yang nak buat, tak kisahlah bisnes kecil ke, buat servis ke, produk ke, it's better to have a website. Website ni sangat penting untuk bisnes anda bergerak, orang kata, supaya anda tahu platform anda yang sebenar kat mana, menaikkan credibility anda, nak mudahkan anda buat sale. Kalau anda buat bisnes hanya bertuah dengan Facebook, Instagram saja, ini akan susah. Sebab apa? Ramai orang melakukan medium ni, tapi dengan website, tak ada siapa lagi, orang kata kata siapa, jarang, tak ramai orang buat website. Dan benda ni, website ni penting. Kalau orang nak cek bisnes anda, mereka akan type di Google. Dan siapa-siapa yang ada website dan keluar dekat Google, mereka akan menang. Okay, itulah. Jadi, saya nak promote kepada anda, 16 bulan September ni ialah Hari Malaysia. Dan on the way ke 16 bulan ni, saya ada buat promosi website, iaitu promosi Hari Malaysia. Nanti saya akan letakkan link kat bawah. Bagi siapa yang buat website, saya akan berikan diskaun sebanyak 70%. Dan bukan itu saja, saya berikan juga beberapa free gift berbentuk plugin yang berharga RM880. Jadi, bagi siapa yang nak buat website nanti, boleh tekan link kat bawah nanti. Saya akan kongsikan nanti. Okay? Sekian saja dulu saya. Moga-moga perkongsian ini dapat membantu anda. Itu saja. Okey, baik. Selamat bercuti, selamat beristirahat bersama keluarga, bagi yang bekerja, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Itu saja. Sekian dari saya, Adnan Jalaluddin. Assalamualaikum.